Bupati Sikka. 1. Yosep Herianto Vandiron Sales.S.Sos M.I.Kom. Jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka. 2. Ferdinando Lepe S.Sos. Jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka. 3. Yohanes Baptista Laba ST. Jabatan baru Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo tertanda. 11 bulan 2022 dengan mengambil tempat di Sikka Provinsi Jabar, saya Fransiskus Roberto Diogo Sosialisasi Bupati Sikka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Dengan perasaan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing, satu nama Bupati Sos, jabatan asisten administrasi umum pada sekretariat daerah Bupati Sikka, dua nama Bupati Sikka, Sos, jabatan kepala badan pegawai daerah dan pengembangan sumber daya manusia Bupati Sikka, telah mengambil sumpah jabatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Kota Sikka sesuai keputusan Kota Sikka nomor 3/2022 tanggal 10 mulai Januari tahun 2022 tentang pemerintahan dan pengangkatan pegawai sipil dan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Kota Sikka sebagai berikut. Satu, nama Yosef Herianto Vandiron Sales S.Sos. M.I.Kom. Diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka. Dua, nama Ferdinando Lope S.Sos. Diangkat dalam jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka. Tiga, nama Yohanes Baptista Laba S.T. diangkat dalam jabatan Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut didampingi oleh Pemanfaat R.D. Agatus Polikampus Dedon P.F. Jabatan Pastor pada seminari sekretus di Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan pegawai sipil sebagai berikut. Saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ya, saya bersedia. Ikutilah kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah. Demi Tuhan yang Maha Esa,
bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Serta akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi nama bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi nama bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat menggunakan sebagaimana mestinya. Maafkan Biong Sales Esos M.I.Kom.